Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya mau menceritakan atau berbagi tentang pengalaman saya rapat yang mewakili kantor saya tapi juga bersama KASI dari Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Itu kami rapat dengan bidang PAUD dan PMPK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di lantai 10 gedung Dinas Pendidikan di Jalan Gatot Subroto. Di situ kita akan rapat didahului dengan makan siang, baru kemudian hingga sore hari. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Memang rapat-rapat dinas seperti ini saya sebenarnya jarang ya. Maksudnya untuk ke wilayah Jakarta Selatan atau harus ke Dinas Pendidikan. Karena kan saya berada di wilayah Jakarta Utara 2 gitu. Biasanya rapat-rapat ya di sekitar itu saja gitu. Kantor wali kota gitu ya. Jarang betul memang ke Dinas Pendidikan. Kadang-kadang memang ya harus rapat dengan Dinas Pendidikan ya. Tapi kan tidak selalu harus saya yang hadir gitu ya. Tapi kali ini saya yang hadir. Dan di situ rapat itu dimulai dengan makan siang. Setelah makan siang itu ada pembukaan dari Kabid ya, Kepala Bidang, yaitu Pak Wawan, Kepala Bidang PAUD dan PMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, memberikan sambutan dan arahan gitu ya sebelum memulai rapat. Setelah itu baru kasihnya ya yang memimpin rapat, yang kemudian kita membahas banyak hal. Rapat ini sebenarnya dihadiri oleh seluruh KASI ya, untuk PAUD dan PMK di seluruh sudin ya yang ada di wilayah. Lalu yang hadir KASI dan stafnya gitu satu orang. Lalu kemudian di situ kita membahas banyak hal. Yang pertama adalah
terkait dengan PMN ya, bagaimana misalnya beberapa pencapaian ya terkait dengan rapot pendidikan. Jadi yang belum memenuhi atau masih kurang berapa persen itu ya kemudian ikut dibahas. Jadi datanya disampaikan, bagus banget itu. Lalu kemudian apa nanti ditindaklanjuti oleh setiap sudin. Kemudian yang kedua juga adalah tentang Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di situ tuh ada tentang tim PPK. Jadi ada pencapaian tim PPK yang belum 100%. Yang 100% itu Kepulauan Seribu gitu ya. Nah, wilayah lain tuh belum gitu. Nah, termasuk wilayah saya, di wilayah kerja saya di Jakarta Utara wilayah 2. Itu baru pencapaiannya 94%, jadi ada 6% lagi yang belum. Rata-rata PAUD ya. PAUD TK-nya sedikit tapi paling banyak adalah PAUD. Itu kendalanya bisa jadi karena mereka mungkin punya satu guru gitu ya, juga jadi kepala sekolah gitu, padahal di dalam tim PPK kan nggak boleh kepala sekolah. Nah, itu juga jadi hambatan. Atau mereka keliru, udah bikin, udah upload, tapi keliru dari jumlah yang harusnya ganjil, mereka genap. Jadi maksudnya 3, ternyata mereka kirim 4 gitu ya. Lalu masih ada juga yang membuat SK kepala sekolahnya masuk anggota gitu. Jadi otomatis kan dimerahin ya oleh Kemendikbudristek di Dapodik gitu. Nah, dari atas dasar itu tentu harus ditindaklanjuti oleh daerah. Maka kami pun bikin rapat ya. Jadi begitu esok harinya kita langsung rapat di Sudin dengan seluruh pengawas dan penilik untuk menindaklanjuti itu semua. Ya, raport pendidikan, soal akreditasi juga hal yang disinggung. Tapi yang tim PPK juga. Kami kemudian menindaklanjuti mana-mana saja yang belum dan kenapa gitu. Ternyata setelah saya berkoordinasi dengan pengawas, penilik, baru tahu juga misalnya mereka nggak ngupload karena mereka baru sekolah baru. Jadi sekolah baru tuh belum punya akun dan belum ada dalam Dapodik. Jadi otomatis tim PPK-nya belum dibuat. Lalu ada juga yang ternyata pindah. Jadi dulu di utara, sekarang masuk wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kan berarti pindah data. Nah, ini bagian datanya masih nyangkut di kita. Jadi nanti akan didorong untuk diselesaikan. Meskipun dia sudah pindah wilayah karena masih berada di wilayah Jakarta Utara juga tuh datanya. Kemudian juga ada yang ternyata udah tutup. Jadi PAUD dan TK itu udah tutup ya, jelas nggak bikin tim PPK gitu ya. Nah, lalu ini nggak ada yang bergabung gitu. Padahal mereka kekurangan sumber daya manusianya. Jadi kalau ganjil itu misalnya satu guru dengan dua orang tua murid bisa gitu. Tapi sebaiknya dua guru, satu orang tua murid. Tapi kalaupun nggak ada ya dua orang tua murid dengan satu guru misalnya. Tapi ini nggak cukup gitu jumlah SDM-nya. Ya, sehingga juga nggak bisa. Jadi akhirnya ini harus ditindaklanjuti segera, gimana cara nyelesain. Misalnya yang tadi kelebihan 4 ya, harusnya ganjil, berarti harus dikurangi 1 atau ditambah 1. SK-nya harus diubah. Tapi bagi yang tutup, ini data akan di Dapodik itu untuk tidak terbaca, sehingga tidak ngotorin datanya utara. Itu akan seperti di silent, disembunyikan. Nah, itu juga hal yang akan menjadi satu tindak lanjut ya. Oke, ya demikian video ini ya, semoga bermanfaat ya. Semoga ini jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Nah, itu sebagai pengantar bahwa kita punya penyelesaian terkait dengan program-program PPK yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, inilah rapat koordinasi bidang PPK. Rekaman capaian data Suliga PAUD 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian, data pelatihan teknis dan manajemen.